Halo guys, dengan aku Hedi A. Kali ini, pagi ini baru bangun tidur ya. Ini teman aku juga baru bangun tidur, yang teman aku yang sana belum bangun tidur. Jadi pagi ini aku mau jalan-jalan. Ya pokoknya sekalian olahraga ya di pagi hari ini. Kenapa? Di weekend hari ini kalau tidur terus itu di badan nggak enak. Nggak enak, jadi enakan buat apa tuh? Jalan-jalan gitu. Ini belum ada aktivitas apapun di sini ya, masih sepi banget. Itu. Oh, masih sepi ya. Pagi hari ini gue jalan-jalan aja lah. Bagi teman-teman untuk weekend hari ini ya, aku sarankan jangan tidur. Gunakan waktu kamu untuk olahraga pagi ya. Ya seperti jalan-jalan gitu. Karena apa? Menyehatkan juga. Kamu tahu nggak kalau tidur terus terlalu lama itu di kepala itu pusing, sakit gitu. Jadi untuk mengkristalkan pikiran, kita jalan-jalan di pagi hari. Itu masih sepi ya. Jadi aktivitas masih belum kelihatan. Gimana? Mau ngomong apa? Enggak, cuma ngantuk. Oke, kita kesana aja ya. Anggunawa ya. Kita jalan-jalan kesana aja. Mumpung masih pagi ya. Mumpung masih segar udara paginya. Jadi aku mau jalan-jalan dulu. Ya nggak jalan-jalan, maksudnya olahraga gitu. Aku gunakan waktu ini olahraga lah. Olahraganya nggak lari, nggak apa, tapi jalan kaki. Karena jalan kaki itu juga termasuk olahraga juga, melatih otot. Jadi aku tadi ngajak temen aku ini ya, tadi masih tidur, aku ajak keluar. Dia mau, yang satunya nggak mau, karena dia raja tidur. Jadi tidur terlalu lama di pagi hari itu nggak baik ya. Capek, maksudnya nggak capek, cuma aku pusing. Aku juga pernah masalahnya gitu loh. Tidur terlalu lama, sampai jam 10, jam 11 itu baru bangun. Itu rasanya gimana ya? Pusing banget di kepala, lemas itu. Jadi enakan buat jalan kaki ya. Bagi teman-teman jangan terlalu lama ya tidur di pagi-pagi hari itu. Gunakan waktu kalian untuk jalan kaki ya. Mumpung hari Minggu gitu. Ya ini buah apa ya? Buah apa sih? Oh iya. Enggak. Ini yang dijual. Ini enak teman ya. Ini enak namanya. Tapi namanya enggak tahu buah apa. Pokoknya ini enak. Ini satu kilonya sekitar berapa ya? 11.000 satu kilo. Buah kam. Namanya buah kam ya. Kita mau ke taman sana ya, kayaknya desanya enak. Saya belum sarapan pagi ya, jadi langsung jalan-jalan aja pagi hari ini ya. Oh ya, ini aku tadi bangun tidur terus langsung cuci muka ya. Cuci muka langsung aja keluar langsung. Pokoknya aku mau muter-muter di sekitar sini ya, untuk melatih otot ini biar nggak kaku gitu ya. Oh ya, ini kaca. Jadi kalau mau jalan-jalan di sini, ini ada kaca gratis ya, teman-teman. Ini ada kaca gratis. Jadi banyak yang orang-orang lewat sini itu ngaca di sini. Oh ya, ini tempat parkir ya. Tempat parkir mobil di sini. Kita jalan-jalan di sini aja lah. Sekitar sini ya. Iki apa yang nongano bawa konser ya, bawa. Terus dipasang ini gitu. Di sini di Korea ya. Ini paginya ini sangat sejuk banget ya. Di Indonesia juga sejuk jam aja, cuma polusinya itu masih menangan sini gitu. Sini nggak terlalu banyak polusi karena di sini motor juga nggak ada. Ya jarang, maksudnya ada cuma kan. Jarang pakai motor orang Korea itu, masih milih kendaraan yang roda 4 gitu. Jadi di sini tuh mementingkan keselamatan, teman. Kalau motor itu enggak, menurut orang Korea itu motor itu belum apa tuh? Masuk untuk safety itu loh.
mobil. Kalau mobil itu kan dijamin selamat. Kalau menurut orang Korea, motor itu belum menjamin kalau bisa menyelamatkan. Oh ya, nggak cuma jalan-jalan doang ya teman. Cik. Aku mau apa tuh? Nunjukin senam ya. Senam apa? Senam. Ya pokoknya senam. SKJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke teman-teman, itu ya gerakan senam yang aku bisa ya. Semoga bermanfaat juga. Oke teman-teman, kita jalan-jalan di mana ya? Itu ada makanan. Bazar, ada bazar. Ada bazar ya? Oh, kayaknya ada festival ini nanti siang. Itu ada berbagai jenis makanan ya, tapi belum buka. Coba kita sebagian masih belum buka. Coba kita ke sana ya. Siapa tahu ntar kita bisa mendapatkan makanan yang enak buat lidah aku. Oh iya. Ini ada orang nyelam ya, cari ikan. Aku penasaran dengan makanan itu ya. Coba-coba kita kesana ya. Oh iya teman, gini, di sini banyak warung makanan ya. Cuma makanan di sini itu 90% mengandung babi. Jadi kayak aku orang Indonesia, jadi nggak bebas itu loh. Nggak bebas untuk memilih makanan di sini gitu. Di sini rata-rata itu makanannya itu mengandung babi teman. Ada makanan yang nggak mengandung babi, itu namanya kalbitang gitu, dari iga sapi. Jadi aku ragu ini makanan ini nih ya, yang di belakang aku itu loh, aku ragu. Masalahnya itu paling babi itu loh. Kalau masalah baunya itu ya, itu kayak soto teman, kayak soto ya, bener ya. Masih belum buka ya teman. Itu harganya 20.000. 20.000. Oh iya, di sini banyak ikan ya. Iwak apa sih, Wi? Ya makan ya, Mbak. Kok kayak lorong-lorong. Ya. Oh iya, teman. Di sini aku mau coba makanan. Di sini ada yang sebagian udah buka, cuma aku nggak bawa uang cash ya. Ini uangnya pakai kartu. Aku jadi kalau belanja pakai kartu ya. Ya nggak seharusnya pakai kartu terus. Cuma ini kebetulan nggak ada uang cash gitu loh. Di sini kayaknya nggak menyediakan pembayaran pakai kartu gitu. Kita duduk di tepi sungai ya. Di sini enak banget. Apa tuh, sejuk. Suasana di sini ya udah mulai dingin ya. Ini udah mendekati musim salju, suasana udah mulai dingin ya. Kemarin-kemarin itu orang Korea udah pada kedinginan, udah mulai pakai jaket yang agak tebal gitu. Jadi ini aku juga pakai baju yang agak tebal juga ini. Di sini kalau sore ya udah mulai dingin. Ya nggak terlalu dingin, dinginnya itu biasa gitu loh. Ini kan masih musim panas, termasuk maksudnya musim panas sudah mulai berlalu gitu. Sumpah di sini enak banget ya. Ini kalau makan ya, habis olahraga makan pagi di sini cocok gitu. Terus di tepi sungai juga, ya kan? Jadi tadi aku mau apa tuh, cobain makanan yang udah buka tadi ya. Itu baunya kayak soto gitu. Cuma kemungkinan itu ada babinya gitu. Di sini bagi orang asing itu ya, seperti orang Indonesia itu ya, itu nggak bebas loh makanan di sini. Itu apa yang kita inginkan itu pasti ada babinya. Apa tuh, baunya enak juga, cuma babinya itu ada.
gitu. Rasa ingin juga pengen. Aduh, aku kan gua duit cash juga. Jangan aku apa nyubuh kae. Pak Parco telepon. Makanya di sini tuh enak ya. Di pagi yang sejuk, menyehatkan. Di sini deket bandara ya. Bandara Jeju, saya tepatnya di Jeju. Kalau di Indonesia itu kayak di Bali gitu lah. Nah, di sini Balinya orang Korea. Di belakang itu sungai ya. Jadi saya di tepi sungai. Pokoknya sangat enak buat jalan-jalan pagi di sini ya. Temen aku sampai ngalamun. Oh iya, di sini ada polisi juga ya. Itu polisi sedang patroli ya. Sungai ini ikannya banyak banget, teman. Gitu. Itu kalau orang Indonesia di sini ya udah pada mancing loh. Ini ikannya gede-gede banget. Segini aja, segini. Enggak kelihatan tuh. Enggak kelihatan pokoknya. Di sini banyak banget ikannya. Ini kalau di Indonesia ya, ini udah pada mancing di sini loh, beneran. Tapi di sini itu ikan kayak gini udah enggak laku. Ya cuma ikan biasa kalau di sini ya. Tapi kalau di Indonesia ini udah pada dipancingin itu loh. Udah habis lah. Banyak banget pokoknya ikannya itu. Tuh udah di pinggir-pinggir banyak banget. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin aku di vlog weekend hari ini ya. Jalan-jalan pagi, bangun pagi terus jalan-jalan, jalan sehat. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa di subscribe juga ya channel aku, biar gak ketinggalan tentang momen-momen aku di sini. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.